Assalamualaikum. Senang bisa bersama Anda kembali dalam Topik Pagi. Di edisi Kamis 31 Mei 2012 ini sejumlah topik aktual menarik telah kami siapkan. Dan inilah topik pertama kami. Suasana di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu sore meriah. Pasalnya ribuan pesilat dari berbagai perguruan tumpah di jalan ini. Dengan membawa semangat kebersamaan dan anti-tawuran, para pesilat ini memulai kirapnya dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju kawasan 0 km di depan Gedung Agung Yogyakarta. Di barisan depan, prajurit keraton dan pasukan pemanah tampil sebagai pembuka jalan. Sepanjang prosesi kirap, para pesilat juga memamerkan kehebatannya dalam memainkan berbagai senjata. Aksi para pesilat ini kontan menuai perhatian dari para pengunjung Malioboro. Tiba di depan Gedung Agung Yogyakarta, para pesilat kembali diminta mendemonstrasikan jurus-jurus silat andalannya. Sayang, arena tarung bebas pun digelar di tempat ini. Saling pukul, saling tendang, dan saling sabet senjata tajam menjadi tontonan gratis warga. Beberapa perguruan silat yang memang beraliran keras bahkan memperagakan ilmu kebal senjata tajam dan pukulan tangan kosong. Harapan kami dengan adanya perguruan tangkiran silat ini kita mengangkat persaudaraan perguruan. Jadi kita juga banyak di bidang seni budaya. Di sini kami sampaikan ada perguruan di luar daerah mereka saling tawuran, tapi ini punya bentuk bersama. Inilah orang kita negeri bersama. Selain pesilat dari berbagai perguruan di Indonesia, pesilat mancanegara, macam dari Eropa dan Asia juga ikut memeriahkan kirap ini. Beberapa pesilat Italia bahkan didaulat untuk pamer jurus melawan pesilat-pesilat lokal Yogyakarta. Michael Aryawan, ANTV, Yogyakarta.